إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, keberadaan pemimpin mutlak diperlukan dalam sebuah negara agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Maka demi misi tersebut, tidak boleh sembarang orang menduduki jabatan tertinggi itu. Hanya orang yang berkompeten yang layak untuk mendudukinya. Apa saja kriteria yang harus terpenuhi dalam diri pemimpin? Berikut penjelasannya. Kriteria yang pertama, iman dan takwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang tidak beriman sebagai wali, sebagai pemimpin dan teman setia kalian, lalu kalian meninggalkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 144. Cara mengetahui keimanan dan ketakwaan pemimpin adalah dari akidah yang diyakininya dan dari ibadah kesehariannya. Apakah ia menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Apakah ia rajin menunaikan sholat lima waktu atau tidak? Keimanan itu bukan diukur dari sekedar kedekatan calon pemimpin dengan tokoh agama. Apalagi jika kedekatan itu hanya ketika masa kampanye saja. Biasanya orang seperti ini menganggap ulama ibarat orang yang mendorong mobil mogok. Setelah mobilnya berjalan, maka si pendorong akan ditinggalkan. Kaum muslimin yang kami hormati, kriteria yang kedua, fisik harus kuat. Fisik harus kuat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penuturan
Salah satu nabi yang diutus di kalangan Bani Israel saat menjelaskan latar belakang Talut, kenapa dipilih oleh Allah sebagai pemimpin mereka. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi pemimpin kalian karena Allah menganugerahkan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Fisik yang kuat sangat diperlukan oleh pemimpin. Sebab tugas kepemimpinan itu membutuhkan kekuatan ekstra. Bagaimana tidak? Untuk mengurusi istri dan anak di satu rumah saja, kepala keluarga memerlukan energi yang besar. Apalagi pemimpin negara yang mengurusi ratusan juta rumah tangga. Untuk mengetahui kekuatan fisik pemimpin tidak susah. Cukup dilihat dari lahiriahnya, yakni dari postur tubuhnya dan dari gerakan jalannya. Postur fisik yang kuat adalah yang bertubuh tegap, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Sebenarnya beberapa suap makanan saja itu sudah cukup untuk anak Adam. Untuk apa? Untuk menegakkan punggungnya. Hadis riwayat Tirmizi dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Adapun gerakan jalan yang ideal adalah gerakan yang mantap dan tidak tertatih-tatih. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan, "Ila masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berjalan, maka beliau berjalan dengan tegap, dengan mantap dan bersemangat seperti orang yang melalui jalan yang menurun. Hadis riwayat Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menambahkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya masya masyan mujtami'an yu'rafu annahu laysa bimashyi 'ajizin wala kaslan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berjalan, beliau berjalan dengan tenang dan tidak terburu-buru, tidak seperti jalannya orang yang lemah maupun pemalas. Hadis riwayat Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Sidang Jumat rahimakumullah. Kriteria yang ketiga, pemimpin harus berpengetahuan luas. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang alasan kenapa Nabi Yusuf meminta kepada Raja Mesir agar dijadikan sebagai menteri keuangan. Qala ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang terpercaya dan berpengetahuan luas. Quran Surat Yusuf ayat 55. Mengapa pemimpin harus berpengetahuan luas? Sebab masalah yang dihadapi pemimpin, apalagi pemimpin negara, sangatlah kompleks dan beragam. Masalah ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan, keamanan, keagamaan,
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Baik itu masalah internal, eksternal, maupun bilateral. Belum lagi masalah-masalah baru yang terkadang muncul tanpa diprediksi sebelumnya, seperti kasus pandemi beberapa tahun yang lalu. Apabila pemimpin berpengetahuan luas, insya Allah dia bisa menghadapi dan menyelesaikan beragam masalah di atas dengan benar. Dari mana kita bisa mengetahui calon pemimpin itu berpengetahuan luas? Diketahui dari background pendidikan yang pernah ditempuhnya, yakni jenjang pendidikan formal yang tervalidasi keabsahannya. Selain dilihat latar belakang pendidikan formalnya, juga dinilai seberapa luas pengalamannya dalam memimpin di level sebelumnya. Lantas bagaimana kita bisa menguji dan mengecek keluasan ilmu pengetahuan para calon pemimpin? Kita bisa cek dari forum-forum diskusi terbuka dengan mereka. Bukan sekedar dari orasi-orasi yang mereka sampaikan. Sebab jika hanya dinilai dari orasinya, sejatinya naskah orasi itu gampang dibikin oleh orang lain, lalu dihafal oleh si calon pemimpin. Berbeda dengan diskusi atau debat terbuka yang dihadiri oleh banyak orang, lawan maupun kawan. Dalam forum-forum itu, kita bisa menilai keorisinalan ide-ide dan pikiran si calon pemimpin. Juga bisa dilihat kematangannya dalam menata dan mengendalikan emosinya. Sidang Jumat yang berbahagia. Kriteria yang keempat, pemimpin sifat amanahnya harus teruji. Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan putri Nabi Syuaib alaihi salam saat mengusulkan agar mengangkat Nabi Musa alaihi salam sebagai pekerja di tempat mereka. Ya abati, ista'jirhu, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Wahai ayahku, jadikanlah Musa ini sebagai pekerja untuk kita. Sesungguhnya orang yang terbaik untuk diangkat sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan amanah dapat dipercaya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Bagaimana kita bisa mengetahui keamanahan calon pemimpin? Bukankah semua calon hari ini mengklaim dan mempromosikan dirinya di mana-mana sebagai orang yang amanah? Jawabannya dilihat dari track record-nya saat menjadi pemimpin. Apakah dia menjalankan kepemimpinan tersebut dengan baik sampai tuntas atau tidak? Atau justru jabatan yang telah diamanahkan kepadanya belum selesai masanya, malah ditinggalkan demi mengejar jabatan lain yang lebih tinggi? Kemudian dilihat dari janji-janji yang pernah diobralnya saat masa kampanye dahulu, apakah ditepatinya atau tidak? Alhamdulillah, hari ini kita hidup di zaman digital, di mana jejak-jejak seseorang sangat mudah untuk ditemukan. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Mukmin yang cerdas enggak boleh tersengat binatang berbisa di lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walijami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah, amma ba'd.
Sidang Jumat yang kami hormati, kriteria terakhir, kriteria yang kelima, pemimpin harus penyayang kepada rakyatnya. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, barang siapa memimpin umatku lalu dia bersikap lembut kepada mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Kelembutan dan sifat penyayang pemimpin tidak susah untuk diidentifikasi. Bila itu merupakan karakter aslinya, maka pemimpin itu akan bersikap sangat ramah terhadap rakyatnya, entah ketika sedang di syuting ataupun ketika tidak sedang di syuting. Bahkan pemimpin itu akan dengan senang hati mau diajak untuk berpelukan walaupun oleh rakyat biasa. Pemimpin yang penyayang akan selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil, bukan sekedar kesejahteraan para cukong dan para pemodal yang memodalinya saat nyalon. Hadirin rahimakumullah, banyak orang jahat yang tidak menghendaki negeri ini dipimpin oleh orang yang baik. Segala makar mereka rancang demi terpilihnya pemimpin yang tidak berkompeten. Untuk itu, selain berikhtiar secara maksimal, kita juga harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar mengaruniakan pemimpin idaman bagi kita semua. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala shadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin faqala subhana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma walli alaina khiyarana waqfina shirarana. Ya Allah, jadikanlah orang-orang baik sebagai pemimpin kami dan lindungilah kami dari orang-orang yang jahat. Allahumma walli alaina khiyarana waqfina shirarana. Ya Allah, jadikanlah orang-orang baik sebagai pemimpin kami dan lindungilah kami dari orang-orang jahat. Allahumma walli alaina khiyarana waqina shirarana. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang baik sebagai pemimpin kami dan lindungilah kami dari orang-orang yang jahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.